Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Hem, ternyata kamu bisa menggunakan formasi roh dengan sangat mahir, ucap Zuge Liuyun. Pada saat itu, ketika dia melihat formasi roh yang mengelilinginya, Zuge Liuyun cukup terpana. Meskipun jubah berwarna putih itu menutupi wajahnya, Chu Feng masih bisa merasakan penampilannya yang terkejut dan bahagia. Hehehe, Chu Feng hanya terkekeh, dan dia tidak benar-benar menjawabnya. Namun, dia diam-diam mengakui perkataan Zuge Liuyun. Lagi pula pada saat itu, formasi roh yang terampil sudah ditampilkan di depan Zuge Liuyun. Chu Feng, bisakah kamu mengendalikan perubahan apapun pada formasi roh ini? Tiba-tiba saja Zuge Liuyun berbicara lagi. Guru, perubahan apa yang kamu inginkan? Tanya Chu Feng. Perubahan dalam hal bentuk, jawab Zuge Liuyun. Bas-bas. Pada saat Zuge Liuyun selesai berbicara, formasi roh yang mengelilingi mereka menghilang, dan beberapa formasi roh muncul kembali. Kali ini, formasi roh itu tidak mengunci keduanya di dalamnya, dan itu hanya muncul di tangan Chu Feng. Pada awalnya, formasi roh yang tembus cahaya itu hanya sebesar telapak tangan Chu Feng, dan formasi itu berputar di tangan Chu Feng. Namun, saat Chu Feng terus mengendalikannya, formasi itu secara bertahap meninggalkan tangannya, dan perlahan-lahan mulai membesar. Kadang-kadang, formasi itu membentuk persegi panjang, terkadang formasi itu juga melingkar dan kadang-kadang formasi itu bahkan berbentuk bintang bersudut 5. Formasi itu benar-benar dapat berubah sesuai keinginannya. Hanya saja, ada hal-hal yang tidak bisa dia bayangkan, tetapi tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Chu Feng, apakah kamu kompeten dalam menggunakan World Spirit Compass? Zuge Liuyun bertanya lagi. Chu Feng mengangguk, dan segera mengeluarkan World Spirit Compass-nya. Dia menyatakan apa yang ada di situ, dan apa yang diwakili berbagai simbol. Di bawah bimbingan si ratu, dia tahu alat yang ada di tangannya itu. Setelah itu, Zuge Liuyun mengajukan beberapa pertanyaan lain kepada Chu Feng, dan itu adalah pengetahuan yang dicatat di buku yang dia berikan kepadanya. Bahkan jika si ratu tidak ada di sana, ia dapat dengan mudah menjawab pertanyaan tersebut. Analisisnya tentang makna di dalamnya, itu sangatlah menyeluruh. Bagus. Setelah pemeriksaan, Zuge Liuyun tidak banyak bicara lagi, tetapi dia mengatakan tiga kata bagus. Namun, ketiga kata itu cukup untuk mengekspresikan perasaan terkejutnya saat ini. Aku, Zuge Liuyun, ingin menemukan seseorang yang cukup layak bagi aku, untuk meneruskan teknik aku kepadanya. Aku selalu mencarinya selama hidup aku, dan akhirnya aku menemukan seorang murid yang memenuhi syarat, ucap Zuge Liuyun. Saat Zuge Liuyun memandang Chu Feng yang ada di depannya, dia terus-terusan mengangguk. Meskipun Chu Feng membawa sedikit harapan sebelumnya, tapi untuk saat ini, kinerja Chu Feng benar-benar melampaui harapannya. Guru, biarkan aku memberi hormat kepadamu. Ucap Chu Feng sambil setengah berlutut di lantai, dan juga menggenggam tangannya. Dia memberi hormat kepada Zuge Liuyun sebagai murid terhadap gurunya. Kamu secara alami memang cerdas, dan di masa depan, kamu pasti akan menjadi spiritualis dunia yang mengesankan, dengan prestasi yang pasti akan berada di atasku. Namun sayangnya, aku hanya bisa membimbingmu, tetapi tidak bisa mengajarimu. Namun jika kamu mau, kamu masih bisa memanggil aku guru, balas Zuge Liuyun sambil membungkuk, lalu berdiri sambil mendukung Chu Feng untuk bangun. Kamu adalah guruku, gur satu-satunya. Kata Chu Feng dengan nada yang sangat tegas, dan di dalam nada itu penuh dengan rasa hormat. Hahaha, bagus sekali. Mataku benar-benar tidak salah, ucap Zuge Liuyun dengan bangga. Meskipun Zuge Liuyun mengatakan itu di permukaan, tapi jelas-jelas dia menyukai beberapa kata terakhir yang dikatakan Chu Feng. Lagi pula, setiap orang yang mampu itu sangat suka, menemukan murid yang berbakat untuk menurunkan keterampilan mereka. Secara kebetulan, Zuge Liuyun adalah orang yang cakap, dan Chu Feng adalah murid yang berbakat. Setelah itu,
Zuge Liuyun meletakkan tangannya di kantong penyimpanan yang berada di pinggangnya, dan kemudian simbol-simbol bergerak saat itu terpancar dengan cahaya. Segenggam manik-manik asal pun muncul di telapak tangannya. Dengan pandangan sekilas, Chu Feng bisa tahu bahwa ada 100 manik-manik asal di sana. Feng Er, tanggal untuk pertarungan antara kamu dan Gong Luyun semakin dekat. Sebagai gurumu, aku bisa membantumu dengan apa saja. Ambillah manik-manik asal ini karena aku percaya mereka akan sedikit membantumu, ucap Zuge Liuyun. Terima kasih guru, balas Chu Feng sambil mengambil manik-manik asal ke tangannya. Dia sudah tahu bahwa Zuge Liuyun cukup kaya, tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia begitu murah hati dan memberinya begitu banyak manik-manik asal sekaligus. Chu Feng pun mulai tersentuh hatinya, dan dia merasa sangat tersentuh. Zuge Liuyun bertindak seakan-akan 100 manik-manik asal ini tidak ada artinya, itu karena kekayaan Zuge Liuyun. Lagi pula, mereka masih benda yang cukup mahal. Meskipun persembahan yang dirumorkan dari Sekte Azure Dragon kepada Zuge Liuyun adalah satu manik-manik mendalam setiap bulannya, karena Chu Feng mengerti lebih banyak, dia merasa bahwa itu hanyalah rumor. Tapi kenyataannya, mungkin tidaklah seperti itu. Dia tahu bahwa manik-manik mendalam berkualitas tinggi, dan manik-manik mendalam itu sangatlah jarang. Benda itu juga bisa dikatakan harta yang tak ternilai, karena kekuatan mendalam yang terkandung di dalam manik-manik mendalam itu sendiri terlalu besar. Manik-manik mendalam itu memiliki efek yang sama, seperti halnya biji spiritual bagi orang-orang di dunia roh. Karena mereka yang berada di tingkat ke-9 dari ranah mendalam tidak memiliki cara untuk membuat terobosan, itu akan membantu mereka melewati penghalang yang tidak dapat dilewati. Itu akan membantu mereka menangkap kekuatan yang sama sekali baru, ketika mereka memasuki ranah surga yang memungkinkan mereka untuk melakukan perjalanan menuju cakrawala. Dari situ saja, ini dapat dilihat betapa berharganya manik-manik mendalam itu. Jangankan Sekte Azure Dragon kelas 2, bahkan Sekte kelas 1 saja seperti Sekte Ling Yun, mereka tidak bisa menawarkan spiritualis dunia dengan satu manik mendalam pada setiap bulannya. Jadi, Chu Feng merasa bahwa tebakan terhadap tawaran Zuge Liuyun hanyalah rumor. Jangankan manik-manik mendalam setiap bulannya, bahkan manik-manik mendalam berkualitas tinggi setiap bulannya, itu adalah biaya besar. Lagi pula bagi orang normal, manik-manik mendalam yang berkualitas tinggi sudah merupakan harta yang tak ternilai. Atau mungkin nona besar dari penguasa kota burung Vermilion seperti Surou, bahkan dia saja begitu bahagia, ketika dia melihat obat mendalam berkualitas tinggi yang diberikan kepadanya oleh Zuge Liuyun. Setelah meletakkan 100 manik-manik asal, Chu Feng sangat gembira di hatinya. Selanjutnya dia sangat ingin tahu, apa yang akan dia masuki setelah dia menggunakan manik-manik asal yang mahal ini untuk membantu kultivasinya. Dalam tatapan kalau dia memandang Zuge Liuyun bersamanya, mungkin dia tidak bisa menghindarinya, tetapi memiliki rasa hormat dan rasa terima kasih yang datang dari hatinya. Meskipun Zuge Liuyun cukup kaya, karena bagaimanapun, dia masih perlu mengolah dirinya sendiri. Selain itu, jika orang lain kaya, tetap saja kekayaan itu milik orang lain. Jika mereka memberikan sesuatu kepada orang lain, itu karena dia memiliki kesan yang baik. Dan jika mereka tidak melakukannya, itu masih masuk akal juga, karena tidak ada yang berutang pada siapapun. Namun, setelah mengenal Chu Feng tidak lama, Zuge Liuyun memberikan bantuan besar kepada Chu Feng. Itu dapat dilihat bahwa, dia memiliki kesan yang sangat baik padanya. Kamu sedikit keras kepala, dan kamu perlu bersikap moderat pada saat itu. Karena kalau tidak, kamu akan membayar mahal untuk itu. Namun, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kamu pasti bisa melawan Gong Luyun dengan nyaman. Bahkan jika kamu kalah, aku masih akan melindungi hidupmu. Zuge Liuyun berbicara lagi. Hehehe. Chu Feng hanya tertawa mendengar kata-kata Zuge Liuyun. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia bermaksud untuk membunuh Gong Luyun. Namun, setelah melihat keterampilan Chu Feng dalam formasi roh, Zuge Liuyun menunjukkan kesukaannya terhadap Chu Feng tanpa menyembunyikannya.
Guru dan murid itu mengobrol untuk waktu yang lama, dan semakin banyak mereka mengobrol, maka semakin mereka masuk ke dalamnya. Pada akhirnya, Zuge Liuyun bahkan secara pribadi memasak sepiring hidangan untuk Chu Feng. Meskipun hidangan itu tidak mewah, tapi hidangan itu terlihat enak, dan rasanya pasti enak. Yang paling penting adalah, bahwa spiritualis dunia seperti Zuge Liuyun, itu secara pribadi mengambilkan piring untuk Chu Feng. Kemungkinan orang-orang di dunia yang dapat memakan hal-hal yang dia buat, itu sangatlah sedikit. Ketika mereka makan dan minum, guru dan murid itu mengobrol dengan lebih riang. Zuge Liuyun yang selalu memberi orang perasaan kejam, kini dia membuka dinding di hatinya kepada Chu Feng. Itu dapat dilihat bahwa, dia benar-benar tidak melihat Chu Feng sebagai orang luar, tetapi sebagai muridnya yang terpercaya. Chu Feng juga mengetahui, bahwa ketika Zuge Liuyun masih muda, situasi keluarganya tidaklah buruk. Namun, karena orang tuanya menyinggung karakter besar dari sekte Lingyun, mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri untuk menyelamatkan kehidupan mereka. Tetapi mereka tidak berharap bahwa, seseorang akan menjualnya saat mereka melarikan diri. Ketika orang-orang dari sekte besar itu mengejar mereka, mereka tidak membiarkan keluarganya hidup. Namun sayangnya, hanya Zuge Liuyun yang bisa melarikan diri. Harga pelariannya adalah, pembunuhan orang tuanya yang tidak berperasaan. Sejak saat itulah Zuge Liuyun sangat jarang mempercayai siapapun. Dapat dikatakan juga bahwa, ada semacam rasa dingin terhadap orang luar yang jauh di dalam hatinya, dan itu seperti dinding yang terpisah. Itu cukup baik ketika dia masih muda. Namun, ketika usianya bertambah, seseorang akan selalu ingin menemukan seseorang untuk diandalkan, sehingga mereka akan memiliki seseorang yang dapat menurunkan kemampuan mereka. Zuge Liuyun sendiri tidak terkecuali. Pada awalnya, Leng Wuzui memberinya kesan yang baik. Namun kemudian, dia menemukan bahwa Leng Wuzui terlalu egois, dan dia terlalu ekstrim ketika melakukan sesuatu. Dia juga tidak punya teman, dan dia hanya punya alat yang dia gunakan. Maka dari situlah, dia tidak layak untuk menerima kepercayaan dari Zuge Liuyun. Namun dalam hal bakat, di dalam provinsi hijau, terutama di sekte Azure Dragon, itu cukup sulit untuk menemukan seorang pemuda seperti Leng Wuzui. Jadi, Zuge Liuyun berada dalam situasi yang sulit pada saat itu. Dia juga ragu, apakah akan mewariskan warisannya ke Leng Wuzui atau tidak. Tetapi tepat pada saat itu, Chu Feng berjalan ke garis pandang Zuge Liuyun. Pada kenyataannya, Zuge Liuyun sudah mengetahui tentang identitas Chu Feng. Dia telah menemukan bahwa, meskipun Chu Feng agak ceroboh ketika dia melakukan sesuatu, tapi tindakannya bukan karena merugikan orang lain. Justru sebaliknya, dalam banyak situasi, ia menimbulkan bencana besar bagi orang-orang mengganggu dirinya. Mungkin dari mata orang luar, tindakan Chu Feng dilakukan tanpa belas kasihan. Namun anehnya, Zuge Liuyun menyukai hal itu. Adapun masalah tentang Leng Wuzui, itu benar-benar hanya ujian yang diberikan Zuge Liuyun kepadanya. Namun sayangnya, pada akhirnya Leng Wuzui mengecewakan Zuge Liuyun. Guru, setelah kontrak koneksi roh antara spiritualis dunia dan roh dunia, akankah situasi seperti ini terjadi? Karena alasan tertentu, roh dunia terluka parah, dan menghilang dari ruang roh dunia. Spiritualis dunia tidak dapat merasakan jejak auranya, tetapi kontrak koneksi rohnya masih ada. Saat Zuge Liuyun bersemangat, Chu Feng menanyakan informasi tentang si ratu. Mungkin memang ada situasi seperti itu. Setelah melakukan kontrak antara roh dunia dan spiritualis dunia, maka akan sulit bagi mereka untuk kembali ke dunia spiritual. Kecuali jika kontraknya dibatalkan, atau jika roh dunia memiliki metode yang luar biasa untuk seluruh hidup mereka, maka mereka harus tetap berada di dunia spiritual dari spiritualis dunia, yang juga berarti dia berada di dalam ruang roh dunia. Tapi kadang-kadang, situasi yang baru saja kamu nyatakan itu akan terjadi. Lagi pula, World Spirit akan bertarung demi World Spiritis mereka. Dan dari pertempuran tersebut, mereka biasanya akan terluka.
Namun jika kontrak roh dunia tidak dihancurkan, itu berarti bahwa roh dunia masih hidup. Mereka hanya akan sangat terluka, dan mereka perlu beberapa saat untuk pulih, jawab Zuge Liuyun. Beberapa saat untuk pulih, kira-kira berapa lama waktu itu? Tanya Chu Feng dengan bahagia di hatinya. Selama si ratu baik-baik saja, dia tidak akan khawatir. Hem, itu cukup sulit untuk dikatakan. Jika cepat, mungkin 10 atau 8 tahun. Jika lambat, mungkin sampai 100 tahun. Zuge Liuyun berkata dengan acuh tak acuh. Apa, selama itu? Seru Chu Feng dengan terkejut. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng seolah-olah menderita pukulan besar. Jika cepat, mungkin 10 atau 8 tahun. Jika lambat, mungkin sampai 100 tahun. Apakah itu berarti dia tidak bisa melihat si ratu lagi, setidaknya selama 10 tahun? Atau bahkan mungkin sepanjang hidupnya? Pikir Chu Feng. Kenapa kamu begitu gugup? Kamu sudah tidak membuat kontrak dengan roh dunia kan? Zuge Liuyun bertanya sambil menyeringai. Tentu saja tidak, aku hanya ingin tahu saja. Chu Feng dengan cepat menggelengkan kepalanya. Si ratu adalah rahasianya, dan dia belum bisa memberitahu siapapun. Aku juga berpikir, bahwa kamu tidak akan terlalu masuk akal. Roh dunia adalah makhluk yang sangat bangga dan mereka juga sangat cerdas. Kecerdasan mereka tidak lebih rendah dari manusia, bahkan mungkin jauh lebih tinggi. Sejujurnya, aku sendiri sudah memiliki roh dunia seperti itu di dunia spiritualku. Namun, dia masih tidak mau membuat kontrak dengan aku, bahkan setelah memberinya penawaran sampai sekarang. Meskipun membuat kontrak dengan roh dunia akan sangat membantu, untuk mengendalikan seseorang dalam kekuatan formasi roh, dan juga kultivasi mereka sendiri sambil menjadi impian spiritualis dunia yang tak terhitung jumlahnya. Tapi pada kenyataannya, itu sangat sulit untuk mendapatkan persetujuan roh dunia, balas Zuge Liuyun. Dalam nada Zuge Liuyun adalah kebanggaan, tetapi juga ada kekecewaan. Dia bangga karena sebagai spiritualis dunia, dia berhasil berkomunikasi dengan roh dunia, dan roh dunia memiliki minat untuk membuat kontrak dengannya. Namun, ia kecewa karena meskipun memiliki minat untuk membuat kontrak dengannya, bagaimanapun juga ia masih belum membuat kontrak. Itu berarti, bahwa ia belum mendapat persetujuan dari roh dunia. Selain itu dia sudah cukup tua, dan dia benar-benar tidak tahu apakah dia bisa membuat kontrak dengan roh dunia atau tidak di tahun-tahun berikutnya. Setelah mendengar kata-kata Zuge Liuyun, Chu Feng secara tersembunyi merasa senang. Dia senang karena memiliki keluarga yang baik, karena mereka menyegel dua roh dunia dalam ruang roh dunianya. Chu Feng bahkan membuat kontrak dengan salah satu dari mereka. Atau mungkin jika dia harus mencari sendiri, siapa yang tahu berapa lama dia akan membuat kontrak dengan roh dunia. Jika dia tidak menangani hal-hal itu dengan benar, dia akan menjadi seperti Zuge Liuyun, dan mungkin bahkan tidak dapat membuat kontrak dengan roh dunia untuk seluruh hidupnya. Namun, karena dia berterima kasih kepada keluarganya sendiri, Chu Feng tidak bisa untuk tidak ingat tentang mereka. Dari petunjuk yang dia lihat saat ini, keluarganya atau setidaknya orang tuanya, mereka sangatlah kuat, dan metode yang mereka sangkal itu cukup masuk akal. Tidak ada orang yang begitu kuat dalam beberapa ratus tahun terakhir di benua 9 provinsi, jadi dia tahu bahwa orang tuanya bukan berasal dari 9 provinsi. Dunia itu luas, dan benua 9 provinsi hanyalah sudut gunung es di dalam dunia itu. Chu Feng tidak tahu seperti apa dunia di luar sana, tapi dia bisa membayangkan bahwa itu sangatlah berbahaya. Begitu berbahaya, sehingga orang tuanya yang begitu kuat pun tidak punya pilihan selain mempercayakannya kepada orang lain. Guru, jika roh dunia benar-benar terluka parah, selain membiarkan diri mereka pulih sendiri, bisakah kita sebagai spiritualis dunia tidak melakukan apa-apa tentang itu? Setelah lebih banyak mengobrol, Chu Feng dengan cerdik mengubah topik dan kembali ke awal. Oh, tentu saja ada. Alasan mengapa roh dunia membuat kontrak dengan spiritualis dunia, dan bersedia untuk meninggalkan rumah mereka sendiri di mana mereka tinggal. Dan juga dipenjara di dunia spiritual yang begitu kecil, itu karena dunia makhluk hidup memiliki manfaat besar bagi mereka.
Kehidupan roh dunia sangat panjang. Mereka tidak seperti kita, di mana kehidupan kita tidak melewati 100 tahun, itu tidak peduli seberapa kuat kultivasi kita. Roh dunia setidaknya bisa hidup selama 300 tahun. Menurut rumor, beberapa roh dunia yang lebih kuat bahkan dapat hidup selama beberapa ribu tahun. Jadi, itulah sebabnya roh dunia bersedia untuk membuat kontrak dengan spiritualis dunia, dan tentunya untuk hidup di dalam dunia spiritual kecil. Ketika spiritualis dunia meninggal, kontrak akan dibatalkan dan roh dunia akan dapat kembali ke dunia dari roh dunia itu sendiri. Pada saat itu, semua yang mereka dapatkan dari spiritualia dunia, itu menjadi pijakan mereka sendiri di dunianya dari roh dunia, balas Zhuge Liuyun. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.